nanya cepet-cepet banget ya. Tarin gak ikut dulu. Pinter. Pinter banget ya. Presiden Joko Widodo melanjutkan agendanya di Papua dengan bertemu 100 perwakilan pelajar di Papua. Tak hanya bercengkrama, Presiden Jokowi juga memberikan tes hitung cepat kepada anak-anak Papua. Nah, dalam sesi hitung cepat inilah, Jokowi dibuat kagum oleh salah satu anak bernama Jose yang mampu menjawab pertanyaan Jokowi dengan cepat dan tepat. Kamu gak ikut, kamu ikut lagi. Jokowi pun lantas memberikan sepeda pada Jose dalam kesempatan ini. Wah, ini cepat banget, bolehlah. Sepeda, satu. Di kesempatan kedua, Jokowi kembali melanjutkan sesi tes hitung cepat dengan para anak-anak. Tapi lagi-lagi, Jose lah yang paling gesit menjawab pertanyaan dari Jokowi. Saking cepatnya Jose menghitung, Presiden Jokowi pun memintanya untuk tidak menjawab pertanyaan selanjutnya. Belum cukup sampai di situ, gelak tawa kembali hadir saat Jose lagi-lagi dan lagi menjawab pertanyaan dari Jokowi, padahal dirinya sudah dilarang untuk menjawab. 38. Kamu gak ikut, kamu ikut lagi. Ya, anak-anak ini pinter-pinter banget ya. Pertanyaannya juga sulit-sulit. Nah, ternyata kepintaran anak-anak ini tidak terjadi begitu saja. Sebab anak-anak ini telah mempelajari metode gasing untuk menghitung matematika menjadi lebih cepat dan menyenangkan.